Oke okay guys, sekarang saya berada di dusun durian saya. Oke, okay. Apa yang saya nak tunjuk sebenarnya bukannya buah langsat. Sebenarnya saya nak ambil buah langsat, tapi saya nak buat konten satu buah yang jarang orang nampak, yang jarang orang jual dan jarang orang makan. Jom saksikan apa buah itu. Ya, jangan lupa subscribe. Okey, inilah buah yang terdapat di gambar yang diviralkan sebelum ni. Dia bukan buah ni, buah seperti buah durian. Dia bukan kebetulan berbuah di bawah, tapi ia jenis buah durian yang berbuah di batang. Di batang. Buah durian ni dipanggil buah durian kura-kura. Buah durian kura-kura sebab dia berbuah di bawah. Dia tak akan buah di atas, dia cuma buah di batangnya. Kalau dia lebat, dia akan buah sehingga sampai sini lah, atas ni. Dia akan buah keliling batang dia. Ni ada 4 biji. Okay, rasa dia durian ni tak seperti buah durian yang biasalah. Ni buah durian ni berair. Dia macam kalau kita kunyah dia ada rasa berair lah. Macam kita makan tebu. Kurang lebih lah macam tu. Ni. Okay, kalau dia masak kita boleh cuba buka nanti ya. Tengok isi dalam dia. Okey. Okay guys, kita sekarang nak cuba buah durian ni lah. Apa rupa dalamnya? Saya buka, saya makan lah. Saya pun nak cuba juga. Durian ni dia takkan jatuh. Dia akan masak sampai buruk di sini. Kecuali kita ambil, nak pastikan dia masak saya pun tak pastilah. Saya rasa agak-agak dia dah masak lah ni yang besar ni. Kita tengok lah isi dalam dia. Dia macam ni lah rupa dia. Kulit dia kita kopak. Okey, isi dia. Dia keras apabila kita kunyah. Dia ada sarap air. Manis. Ini biji dia. Tapi saya tengok dari biji ni belum lagi berapa masak lah. Ini dalamnya. Saya bawa balik lah, bawa makan.